step-by-step ID. Guys, ayo berenang. 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 Tuh, bangunin dulu tuh. Berenang. 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 Ski, berenang. Kalau gak mau? Harus mau. Ayo berenang. Kok dia udah cakep aja? Apaan nih? Ayo berenang. Berenang. Kenapa? Ah, ada kamera. Kenapa maksa-maksa? Ayo berenang. Ayo berenang, guys. Aduh, sakit. Aku tunggu. Camera roll. Camera roll. Guys, ayo. Camera roll. Candy Prince, silakan boleh keluar kolam berenang. Ih, enak banget. Eh, suara itu kita ngapain? Nah,
Natya Sina harus ada di situ semua. Aku sejam doang. Sejam lagi. Yes. Dingin gak sih? Ih, anginnya gede banget. Enggak, enak, seger, sehat. Disitu berenang terus, bolak-balik. Aduh. Sehat banget nih. Ya biarin aja, nanti lihat udah sejam lagi udah jadi kulit. Musik ya musik, gosen. Woi, pada kemana? Pada kemana sih orang-orang? Musik. Mau naik? Cuman flotis yang setia menemani ku. Ayo kumpul lagi guys, challenge selanjutnya. Sumpah aku udah keriput loh. Kita sekarang masuk di game cerdas cermat. Juara lagi nih. Aku juga. Karena Tia Sina bisa naik jika kamu benar menjawab pertanyaannya. Yang benar bisa naik, yang salah turun. Soalnya satu doang. Soalnya ada lima. Oh, okay. Jadi giliran-giliran itu naik, yeah. Turun. Nanti yang paling banyak benar ngejawabnya itu yang menang. Yang menang, betul. Dan ada itu juga. Udah geografi langsung semua. Geografi kalah sih. Geografi udah cuma pidinimnya aja nggak bisa. Anila. Pertanyaan pertama. Sebelumnya buat bel masing-masing dulu. Bel. Cekepriu. Dari nanya saudara gimana belnya? Cekepriu. A. Kalau bareng-bareng, 1, 2, 3. A. Bagus. Langsung ke pertanyaan pertama. Aduh grogi. Siapa yang mengetik teks proklamasi? Cikepriu! Fatia Sina. Bener gak? Taruh gak? Bener gak? Salah! Naisa Dinara. Sayuti Melik. Betul! Aku IPS. Mohon maaf, Armawati yang mencari bendera. Iya. Gak usah klarifikasi. Kenapa aku angkat tangan ya tadi? Aku amin. Pertanyaan kedua. So excited. Benua. Aduh. Apa yang ter? Cikipit. Ya, yang terbesar kan? Tadi udah duluan apa? Ya, tadi dulu belum jawab. Lepas nggak turun mincer dulu. Diskualifikasi. Taruh. Benua apa yang? Tadi dulu. Oke. Asia. Pertanyaannya itu adalah benua terluas di dunia apa? Kan belum keluar pertanyaan. Tapi dia jawabannya benar. Ya, enggak pakai aduh. Curang. Pidinim itu diskualifikasi harusnya. Pidinim udah ngasih tahu tadi ya. Jika dibutuhkan 10 menit untuk merebus satu telur, maka berapa menit untuk merebus 5 telur? Cikiprit. Cikiprit. 50 menit. Cikiprit. Gimana masaknya Bidinim? Ayo. Pertanyaannya enggak jelas nih. Bukan matematika ini. Iya, bukan matematika, ini pembodohan. Pembodohan. Viewers. Pendidikan Indonesia. Pembodohan. Tolong sediakan red carpet. Turun. Red carpet. Tendang apa ya?
rantangnya segede mending, telur. Mending gak usah makan telur kalau selama itu. Kan rantangnya segede mending telur. Mending kalian bikin pepperoni pizza. Kalian tuan juara satu ya. Sebutkan bunyi undang-undang dasar 1945. Ah, ciki pril. Oh, Alenia. Alenia pertama. Karena sesungguhnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Emang masih ada? Ini apa bambu? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Eh, tunggu. Ini Undang-Undang Dasar ini. Dia enggak bilang Ciki Pri, udah. Dari tadi Ciki Pri. Ciki Pri. Undang-Undang Dasar 1945. Ah, salah. Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan sesungguhnya kelebihan. Kemerdekaan itu kelebihan. Kenapa matematika lagi, Pedenim? Dikali 4, jumlahnya berapa? Ada ayam 5 dikali 4. Ada ayam 5 dikali 4. Aduh, mau pindah Korea aja, Rek! Teman-teman, viewers, ini kalau aku salah, saya pedenimnya ini. Yang tidak berkeperibadian dan keadilan. Dan jelaskan ya. Dan jelaskan. Dan jelaskan. Dan jelaskan. Apa yang dijelaskan? Oh. Ku ingin marah. Dengan siapa? Apa? Ada ayam 5 dikali 4. Jumlahnya sekarang berapa? 5. Karena kalau ayam mau dikali berapapun itu enggak langsung beranak. Salah. Salah. Oh, jadi benar ini. Apa pertanyaannya sekarang? Orang jenius tuh enggak bisa dikasih tahu. Ada ayam 5 dikali 4 jumlahnya berapa? Genius itu mendekati brainless. Ada ayam lima. Dikali 4. Jumlahnya berapa? Ada ayam 5. Dikali 4. Aku diam aja daripada. Oh, tahu. Pilih apa? A. 9. Kenapa 9? Karena sekarang ada tetap 5. Kenapa? Karena yang 4 dikali, yang 1 di darat. Betul. Mendapatkan sebuah kartu spesial, yaitu bisa mencuri uang seseorang. Mencuri hati. Tolong Pris dong, aku udah gak punya uang. Bisa ke sini terus tulis namanya di cuman. Ada maksimalnya enggak? Terserah dia. Dia minusin juga. Minusin? Gue minusin biar dia ngebon. Percuma dong. Sampai capek. Tulis. Percuma dong. Tadi mendingan diem aja. Coba kan dicuri. Ya siapa lagi? Ya sekarang sampai jumpa di challenge berikutnya. Apa challenge nih? Selanjutnya. Let's get it done. Welcome to challenge tiru gaya ikonik K-pop idol. Tiru gaya ikonik K-pop idol. K-pop dance idol. Apa sih? K-pop dance idol. Dance K-pop idol. Yeah, dance K-pop. Mau naik di floaties aja susah, boro-boro ngedance. Cobain, udah coba belum?
Ntar pininin dulu. Kenapa gak contohin dulu pininin? Ya, contohin. Contohin. Ayo pininin, contohin. Jadi hadiahnya nggak cuma uang kayak sebelum-sebelumnya, bakalan ada advantage juga. Apa? Ada apa? Advantage yang sangat berguna untuk kalian di challenge selanjutnya. Nggak boleh ngeledekin pininim ya, aku ya. Bisa saya kurangin uangnya. Kita mulai. Eh, curang. Curang. Ah, curang. Tadi air. Curang. Curang. Kita mulai. Curang. Kita mulai challenge-nya, silakan ambil posisi main. Ini pininim gimana ini? Posisinya. Sepurin. 3, 2, 1. Aduh!